lingkupnya tentu terbatas ya, kepada terutama di lingkup kebijakan dan tindakan administrasi Kapolri. Jadi sifatnya internal itu jadi problematika ketika dia memberikan pengaruh kepada khalayak umum. Kalau ada kebijakan, tindakan, peraturan, perundang-undangan di bawah ketentuan di atasnya bertentangan dengan ketentuan di atas tersebut, ya pasti harus batal demi hukum ya. Mestinya dihapus, dicabut begitu ya. Dan tidak boleh kan kebijakan atau tindakan administrasi itu bertentangan dengan undang-undang dasar, bahkan ya itu bisa dianggap Kapolri menentang undang-undang dasar atau konstitusi.